Hi guys, welcome back to my channel. Sekarang, semuanya komen nih di bawah sini. Dan jangan lupa like dan subscribe. Amanda Manopo pamer foto seksi dengan berat tipis dan tampilan seksi di atas ranjang kolam renang kembali jadi sorotan. Belakangan ini nama Amanda Manopo kerap jadi perbincangan. Namanya disebut-sebut memiliki hubungan dengan Arya Saloka lawan main di Ikatan Cinta. Seperti yang diketahui sebelumnya, nama Amanda Manopo sering digosipkan dengan banyak pria di Ikatan Cinta, baik Evan Sanders, Arya Saloka, Dikin Tamsa, dan Vicky Alman. Amanda Manopo mengakui kalau hubungan asmaranya yang digosipkan dengan beberapa pria itu hanya sebatas rumor saja, dan itu dikonfirmasi langsung oleh Amanda Manopo. Namun kini Amanda Manopo dihebohkan berpose seksi di atas ranjang kolam renang, hingga warganet fokus pada tato di bagian paha bagian atas Amanda yang bertuliskan Arab. Pemotretan Amanda Manopo memang belakangan ini kerap curi perhatian. Tak jarang artis 22 tahun ini berani berpose menggoda dan menggunakan pakaian seksi. Kali ini Amanda Manopo tampak menggunakan baju super seksi di atas ranjang kolam renang yang dibikin bata laki-laki menatap. Tampak Amanda Manopo menggunakan baju renang yang sangat seksi hingga bagian paha dan dada Amanda Manopo nampak jelas. Amanda Manopo menuliskan "I'm yours" di foto tersebut. Amanda Manopo pun mengisyaratkan kode kalau dirinya milik seseorang. Kira-kira kode untuk siapa sih? Dalam foto itu terlihat salah seorang cowok ikut mengomentari unggahan Amanda Manopo. "Lakinya datang," komentar netizen. "Menyala John, timpal yang lain. Lakinya muncul, aduh takut," tambah netizen yang lain. Diketahui sebelumnya nama Amanda Manopo pamer tato itu di perut, tulisan Arab bikin salah fokus. Amanda Manopo baru-baru ini memamerkan potretnya menggunakan salah satu produk kosmetik dari brand yang ia bangun. Tapi warganet justru dibuat salah fokus dengan tato di perut pemeran Andin di sinetron Ikatan Cinta tersebut. Dalam potret itu Amanda Manopo mengenakan crop top putih yang memperlihatkan punggung dan separuh perutnya. Siapa sangka bahwa mantan Billy Syahputra ini ternyata memiliki tato vertikal yang melintang di perut bagian samping. Tato tersebut tak sebegitu jelas terlihat, tapi publik menduga bahwa tato itu adalah sebuah kalimat dalam tulisan Arab. Tak sedikit yang mengungkapkan bahwa pemeran Andin itu ternyata memiliki tato di tubuhnya. "Baru tahu Kak Manda punya tato," tulis salah satu netizen, salfok sama tatonya. Beberapa yang penasaran menduga-duga bahwa tato tulisan Arab itu memiliki arti di dalam pikiranmu. "Tatonya seksi sumpah," katanya sih ia tulisan Arab yang artinya di dalam pikiranmu, tulis warganet lain menjelaskan. Arya Saloka dan Amanda Manopo mengakui bahwa mereka sekarang tidak bisa hidup tanpa satu sama lain setiap harinya. Nama Arya Saloka dan Amanda Manopo sekarang ini sedang banyak diperbincangkan lantaran perannya dalam sinetron Ikatan Cinta yang sebentar lagi masuk season kedua. Keduanya banyak menuai pujian penonton karena aktingnya dan chemistry yang dibawakan terlihat cocok satu sama lain. Mereka berdua berperan sebagai Andin dan Aldebaran yang merupakan sepasang suami istri. Banyak penonton yang kemudian ikut baper melihat akting keduanya. Gosip cinlok atau cinta lokasi pun center dibicarakan. Banyak penggemar yang mendukung hubungan mereka. Kabar ini didukung dengan pernyataan yang disampaikan oleh Arya Saloka dan Amanda Manopo yang mengaku tidak bisa hidup tanpa satu sama lain. Saat melakukan casting Ikatan Cinta season kedua baru-baru ini seperti diunggah di akun Kelaklik. "Ah ternyata kalau selama ini gak ada yang beda ya, udah terbiasa ada," ucap Arya Saloka. Walau ungkapannya itu digunakan untuk mengabarkan karakter Andin dan Arya Saloka dalam sinetron, tapi hal serupa diakui keduanya bahwa rasa itu juga ada dalam kehidupan nyata mereka. Amanda Manopo membenarkan hal itu dan mengakui bahwa dirinya sedang ada dalam fase tersebut. "Sebenarnya ini lagi terjadi sih," ucap Arya Saloka. "Hidup tanpa dia itu ternyata pahit," tambah Amanda Manopo menjelaskan.
Sontak, casting Ikatan Cinta yang diunggah di akun Kelaklik itu seolah mengobati rasa rindu fan pada keharmonisan rumah tangga Aldebaran dan Andin. Keduanya sudah terbiasa bertemu satu sama lain hampir setiap hari, berinteraksi dan kadang beradegan mesra untuk keperluan casting. Tak bisa dipungkiri, kedekatan yang sudah berlangsung lama di lokasi syuting tentu menimbulkan rasa nyaman tersendiri. Antara Arya Saloka dan Amanda Manopo saat ini memang diisukan sangat dekat hingga fan menduga ada hubungan spesial. Hal ini terlihat saat mereka membintangi salah satu sinetron Tanah Air, Ikatan Cinta. Dalam sinetron tersebut, mereka berperan sebagai Aldebaran dan Andin, sepasang suami istri yang tengah menunggu kelahiran buah hatinya. Adegan demi adegan yang mereka perankan berhasil membuat penonton terpesona. Inilah yang membuat penonton kerap kali menjodoh-jodohkan mereka di dunia nyata. Namun wajar saja penonton melakukan hal itu karena kedekatan mereka itu tak hanya terjadi di dalam sinetron saja, melainkan di dunia nyata pun mereka kerap kali mengumbar kedekatan dan kemesraan. Tak menampik bahwa mereka bisa saja jatuh cinta satu sama lain, Arya Saloka pun telah membeberkan sikap Amanda Manopo yang sangat ia sukai. Ternyata sikap Amanda Manopo yang ia sukai adalah bersikap toleransi dan menghargai dalam hal apapun. Sikap inilah yang menjadi salah satu bumbu perangkat yang baik di tengah hubungan mereka. Bahkan mereka itu saling mendukung mengenai agama masing-masing. Amanda Manopo memiliki sikap toleransi yang sangat tinggi dan menghargai Arya Saloka dalam hal apapun. Ia toleransinya tinggi sekali, dia sangat menghargai siapapun, bukan hanya dari segi mohon maaf, segi agama aja, tapi dari segi apapun, dia sangat menghargai siapapun, pasangannya maupun orang yang lain. Kata Arya Saloka, itulah sikap Amanda Manopo yang sangat Arya Saloka sukai. Selain hal itu, pakai cincin yang sama dengan Amanda Manopo, Arya Saloka tegaskan hanya teman dekat ini pemberian fan. Amanda Manopo dan Arya Saloka dikenal memiliki chemistry yang kuat di sinetron Ikatan Cinta. Meskipun mengaku baru kenal di lokasi syuting, Arya Saloka dan Amanda Manopo terlihat sangat akrab satu sama lain. Mereka bahkan tidak canggung untuk bertingkah mesra di depan publik. Apalagi Amanda Manopo dan Arya Saloka ketahuan memakai cincin pasangan. Tentunya hal tersebut membuat penonton kegirangan dan semakin berharap keduanya berjodoh di dunia nyata. Sayangnya harapan tersebut harus pupus karena Arya Saloka menegaskan dirinya dan Amanda Manopo hanya rekan kerja saja. Cincin pasangan yang mereka pakai pun merupakan pemberian fan. Baik Amanda Manopo maupun Arya Saloka sangat menghargai pemberian tersebut. Arya Saloka bahkan mengaku bersyukur karena telah diberikan cinta yang banyak dari para penggemar yang menyukai penampilannya. Bahkan Arya Saloka belak-belakan sebut Amanda Manopo sebagai istri bintang hatiku.